Baik, salam jumpa kembali di M Home Service Channel. Kali ini saya akan memperbaiki semprotan, biasanya untuk semprotan burung atau tanaman ya, yang rusak tidak mengeluarkan air. Ini sudah ada airnya, tapi tidak mengeluarkan air ya teman-teman. Siapa tahu di sini tersumbat juga. Kita coba tiup. Bisa ya, teman-teman ya. Kita akan lihat apa yang menjadi masalah. Baik, saya akan bersihkan dulu ya. Sebelumnya saya belum pernah membuka atau memperbaiki semprotan ini, teman-teman ya. Kalau teman-teman punya ide yang lebih baik, beritahu saya caranya. Siapa tahu saya keliru ya. Coba ya, kita sama-sama belajar. Pengalaman saya sih banyak yang tersumbat ini, teman-teman, karena lubangnya itu kecil. Apalagi kalau di sini saringannya sudah hilang, teman-teman. Terkadang ada saringannya pun tetap tersumbat. Pakai jarum jahit ya. Coba nanti teman-teman ini kita tiup. Saya kasih air. Saya cuci coba, lalu saya tiup ya. Tapi tidak di sini, saya akan lakukan kamar mandi. Sambil digerak-gerakkan sini ya, teman-teman ya. Baik, saya kamar mandi dulu. Saya pikir tadi di sini ada lubang ya, ternyata tidak ada lubang. Nanti jangan lupa dibersihkan semuanya. Ya, kemudian tusuk yang ada lubang-lubangnya, siapa tahu ada yang tersumbat. Oke, saya akan cuci dulu semuanya. Oke teman-teman, saya sudah cuci, saya akan kembalikan ke posisi semula. Jangan lupa, jangan sampai terbalik. Bagian sini dulu yang mudah ya. Kemudian pegasnya. Bagian pendorong pegas. Kemudian semacam knobnya ya. Untuk mendorongnya itu loh. Lihat posisinya ke kailan sebelah sini, posisinya gini ya. Kurang pas. Sudah pas ya, mengkail. Sekarang kita kunci bagian sini, lalu yang sini. Baik ya, pastikan airnya tidak keruh atau bisa jadi tersumbat lagi nanti. Coba ya. Iya, hasil teman-teman ya. Lihat teman-teman ya. Oke. Mungkin trik sederhana ini bisa bermanfaat untuk Anda ya. Jadi bagian sini dalamnya itu kita buka, dorong-dorong, kasih air lalu kita tiup ya, dorong-dorong pakai jarum. Saya doakan Anda selalu sehat dan tetaplah semangat. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih banyak.